Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin game The Crew 2 lagi ya. Oke, hari ini seperti biasa ya, ini gue mau ngadain konten beli mobil. Oke, mobil yang pertama yang bakal gue beli, berhubung duit gue sudah situ ya, pojok kanan atas bisa kalian lihat sendiri, 412.000 ya, itu lumayan dah duitnya cuy. Oke, dah, oke, ini sebenarnya gue mau beli ini cuy, BMW nih. Wuh, ini cuy. Itu kan knalpotnya di pinggir gitu ya. Wih, di dua pintu nih ya. Mantap banget nih. BHP-nya itu 400 ya, powernya 480 ya. Lumayan nih. Gua mau beli ini sebenarnya, cuman gua mau membeli yang dari awal dulu nih. Dari awal gua mau nih ya kan, guys. Oke, kita lihat di Nissan. Bukan Nissan ini ya. Bukan. Ini 600 loh. Gila. Cuman ini lebih mantap nih. Ya kan? Poting. Kalian lebih suka ini M Performance M4 Racing BMW atau dari Nissan ini ya, R8. Ini biasa ya, desainnya biasa gitu loh. Cuman lebih elegan sih bentuknya nih, apalagi di modif-modif lagi warnanya doang. Beh, mantap nih ya. Oke, dah langsung lanjut. Seperti di awal gua mau beli yang namanya, oke, kita bentar filter dulu brand dari Nissan ya kan, ini semuanya nih keluar nih. Dan by the way, kalau gua bikin konten yang balap-balapan, gua bakal jarang gua isiin ngomong kayak gini ya. Jadi yang ngomong-ngomong kayak gini, gua yang ada bicaranya, maksud gua yang konten beli-beli kayak gini doang. Nah, ini dia bos, gua bakal beli GTR R34 tahun 2002 ya. Drip Edition, oke, ini bukan Drip Edition ya. Oke, ini dia ya, ada 3 ya. BHP-nya disembunyiin loh ini. Tuh, powernya 280 ya. Dan mobil gua sekarang udah 500 cuy. Apakah kecepatannya bakal sama saja? Mari kita lihat ya. Oke, Drip Edition ya. Kok ini disembunyikan ya? Harganya, lebih murah ya. Kok ini lebih mahal? Kok ini lebih mahal ya? Yang merah ini. Oke, coba kita lihat, lebih mahal 40.000 loh. Apa bedanya ya? Padahal mereknya sama. Oh, ini drag race, ini drift ya. Oh, itu bedanya. Oke. Kayaknya bakal beli drift aja deh ya. Drift ini ya. Soalnya gue juga mau belajar drift-driftan nih. Oke dah. Oke, skuy, belilah. Oke, kita bakal coba dulu ya, test drive dulu ini bagaimana nih mobil ini. Oke. Ini dia ya mobilnya. Coba dulu dah, test drive. Alright. Kita lihat. Wih, terlihat dari samping. Dari sampingnya lagi. Kita coba lihat bagian dalamnya. Right. Seperti inilah ya bagian dalamnya. Kita coba ya. Gila bos, meledak-ledak gak itu? Oke, kita coba jalan ya. Wah, enak banget di drift-drift ya. Asli, ini. Bisa drift bos. Wah, asli sih. Enak banget ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Udah, mantap dah. Ini aja dah. Gua beli ini aja langsung. Guys, gua sering coba-coba lagi, langsung beli aja lah ya. Murah juga 180.000. Enggak murah-murah amat juga sih. Oke, langsung beli bos. Yang mana ya? Warnanya. Wah, warna hitam atau merah ya? Merah aja ya. Merah lebih gas lah. Oke, kita bisa milih-milih dulu nih. Milih-milih peleknya juga ya. Oh, ini bagus nih. Ini juga bagus. Dibanding ini, bagusan ini, yang 5 ini. Oke, nice. Oke, kita buy. Oke. Udah dibeli. Hey. Asik.
Marky Chops ya. Mari kita coba, boy. Masa langsung balapan? Jangan dulu lah. Alright, here we go. Ini dia ya. Ini dia penampakan mobilnya gitu loh. Wah, gila sih. Widih. Widih. Ini belum modif ya? Belum modif warna nih. Kita modif warna dulu deh ya. Atau nanti aja deh ya. Modif di episode selanjutnya aja dah. Ini coba kita test drive dulu, bos. Gila, asli ini buat drift. Licin kali. You set a record, it gets uploaded to the live app so you can share it with your friends and give them a chance to beat you if they can. Iya, seperti yang kalian lihat ya, dari tadi ya. Gila, licin banget loh mobilnya. Gak biasa lagi, apalagi gua sebagai orang yang belum belajar sama sekali drift ya, tentang drift-driftan. Oke, mari gua coba di jalan lurus aja deh lo ya. Tuh, kayak gitu loh, parah banget. Licinnya gak usah direm pun ini, dia bakal kayak gitu loh. Gila. Cuman nendang banget sih ini. Kalau di bawah kecepatan maksimum ya, kita coba cari jalan lurus dulu nih. Gua mau lihat top speednya ya. Jadi bagi kalian yang mau nonton ini ya, dengerin knalpotnya ini, gila sih, asik banget sih didengar ya. Asli mantap banget. Tiba-tiba drift gua terpanggil gitu. Tuh kan. Aduh, oke dah. Oke, here we go. Ini dia, gua udah dapat jalan lurus nih ya. Semoga gua enggak ke drift. Soalnya ini mobil licin banget ya, memang khusus buat ngedrift. Jadi langsung dah kita coba top speednya, boy. We'll be right back.
Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Mungkin segini aja dulu review mobil Skyline GTR Drift Edition gua, gitu kan. Gua bakal belajar dulu beberapa hari ke depan atau seharian ini ya. Ini gua upload dulu gitu. Jadi gua bakal belajar drift dulu dan nanti mungkin besok atau besoknya bakal gua upload resolusi drift gua gimana nih. Gua belajar dulu nih gimana drift ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya ya semuanya.